nhung quá. Tumpukan buku jadi bagian rumahku sejak setahun lalu. Tapi semua pustaka ini bukan milikku. Aku hanya perantara antara mereka yang peduli pada budaya baca dengan masyarakat yang haus bacaan. Namaku Ridwan Sururi, pengurus kuda di Desa Karangreja, Purbalingga. Kalau ini teman setiaku, Luna si kuda bonsai. Kuda dengan perawakan kecil, tapi punya peran besar. Sejak 2015, Luna jadi wahanaku untuk berbagi lewat kuda pustaka. Tiga kali seminggu kami berkeliling membawa buku. Tiap keliling, setidaknya Luna membawa beban hingga 100 buku. Hari ini jadwal kami mengunjungi SDN 05 Karangreja. Saking antusiasnya, anak-anak biasanya telah antre sebelum Luna datang. Ya, siapa? Ais. Kuda pustaka hadir lewat niat sederhana. Agar hobiku pada kuda bisa lebih bermanfaat bagi semesta. Ayah pertama enggak lah ya, sekitar 30-40 anak. Sekarang mah nyampe 80-90 yang pinjam kadang-kadang. Agak kerepotan sih, cuman kadang-kadang kasihan juga sih anak-anak. Dia kan lagi jam istirahat kan, waktunya kan waktu untuk istirahat. Kadang-kadang harus antri kayak gini kepanjangan juga kan, kasihan juga. Barangkali mau jajan, mau istirahat. Para guru sempat heran dengan kehadiran kuda sebagai wahana perpustakaan keliling. Nyatanya, hewan kaki empat ini justru jadi daya tarik anak-anak. Terus dari situ melihat ternyata bawa buku, ya awalnya tetap anak, apa namanya, mendekat ke buku, suka pada buku. Walaupun yang lebih menarik pertama kudanya, ketika awal masuk ke sini, belum langsung ke buku. Sebenarnya SD Karangreja bukannya tak punya perpustakaan. Hanya saja koleksinya masih minim. Buku yang ada belum memenuhi minat murid untuk membaca sesuai usianya. Belum lagi pelayanan perpustakaan sekolah yang terbilang tak optimal. Dalam sehari, pustakawan sekolah hanya bisa melayani 10 hingga 20 pengunjung saja. Koleksi buku di sini tuh kurang banyak sama kurang menarik. Soalnya di sini kebanyakan bukunya buku fiksi gitu. Kurang buku-buku yang animasi, yang sesuai sama umur anak-anak. Sementara itu pemangku desa bukannya menutup mata soal kebutuhan buku bagi masyarakat. Di kawasan ini terdapat taman baca yang dikelola kelompok belajar sejak 2011. Lokasinya di kantor desa. Sayangnya, pintu taman baca lebih sering tertutup dibanding ramai oleh riuh rendah suara membaca. Selain tempat yang masih serba minimalis, perpustakaan desa juga belum memiliki pengurus yang mapan. Benernya saya ini nggak belajar, Mbak. Kan karena dari provinsi itu menunjuk bahwa mencari tiap-tiap desa harus ada pengelola itu. Akhirnya saya ditunjuk dari desa, disuruh berangkat ke. Saya sih latar belakangnya nggak ada di perpustakaan. Saya cuma lulusan SMA. Padahal perpustakaan desa ini berlokasi strategis. Nyatanya ini bukan jaminan perpustakaan bisa ramai. Masyarakat kita juga masuk ke petani, jadi mereka itu ada bisa beraktivitas di lahan itu dari jam 7, bahkan dari jam 6, kadang-kadang sampai jam 4 sore, seperti itu. Jadi untuk ini peminjaman buku ini masih kurang. Musik.
Kuda pustaka kucita-citakan jadi solusi singkat. Pak, minta makan itu. Mendekatkan buku pada sang pembaca. Kuistilahkan jemput bola. Bermodal kemampuan seadanya, aku mulai sejak Januari 2015. Kami secara umum melihatnya cukup baik, hanya ketersediaan koleksi yang kurang. Di satu sisi kita mendorong minat baca ya, tetapi di satu sisi bukunya tidak ada. Nah, ini salah satu upaya yang betul-betul nyata terhadap masyarakat untuk membangkitkan minat baca itu. Yang diminati buku apa tuh? Cerita cerpen lah, terus sergam gitu kebanyakan novel, gitu. Novel ya. Iya. Yang ngelayani sendiri nyatetin sendiri gitu. Iya. Seperti pihak lain, mereka tak hanya tertarik soal buku, tapi juga Luna si kuda. Tak jarang pula sebagian dari mereka berdonasi buku, menambah koleksi kuda pustaka. Ini kalau udah dapat kayak gini, semangatnya tambah. Kan, wah ini pasti laris gitu kan, seneng gitu. Anak-anak pasti seneng. Saya lihat judul-judulnya, terus ya ada komik yang apa ya, jadi kayak pembunuhan-pembunuhan gitu ya. Itu saya nggak edarkan, nggak berani. Takut ngefek lah gitu. Ya, alhamdulillah lah dapat buku lagi. Sambil nungguin dedeknya jalan, ibu bisa baca-baca buku gratis di sini. Desa Serang, tempat tinggalku, sejak dulu dikenal sebagai kampung pemelihara kuda. Orang-orang kota yang hobi kuda sering mempercayakan warga kampung kami untuk merawat kuda mereka. Termasuk aku yang mulai mengurus kuda titipan sejak tahun 2000. Kecintaan pada kuda tumbuh dari kakek nenek yang juga hobi memelihara hewan ini. Udah kayak bagian dari keluarga kalau kuda mah. Jangan sampai hilang lah, syukur-syukur sampai keturunan saya masih pada suka gitu ngurusin kuda itu. Potensi kuda kembali tumbuh sejak Pemkab membuka agrowisata Lembah Asri 2013 lalu. Kuda-kuda kami jadi tunggangan bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona khas dataran tinggi Gunung Slamet. Gunung tertinggi di Jawa Tengah. Inilah ladang rezekiku dan sebagian warga Desa Serang. Tiap akhir pekan, kami menyewakan kuda-kuda. Tiap akhir pekan pula, kuda pustaka berjadwal di sini. Pikirku tak ada salahnya, bekerja sambil menawarkan wisatawan membaca. Sambil nungguin dedeknya jalan, ibu bisa baca-baca buku gratis di sini. Sangat bagus sih untuk apa istilahnya buat pengetahuan orang yang suka membaca kan tahu. Jadi saya tahulah apa yang ini, bisa belajar istilahnya begitu. Namun hanya aku sendiri. Pemilik kuda lain sepertinya tak begitu tertarik. Baik soal membaca, ataupun kuda pustaka. Ya pernah ngajak juga sih ya. Cuman gimana ya, ya namanya juga kegiatan sosial ya, kalau nggak datang dari hati, itu kadang-kadang susah lah. Jadi harus ada niat dari orang tersebut. Ada juga yang nanyain, nanti penghasilan dari kuda pustaka itu dari mana gitu. Kalau mereka udah jawab gitu, saya udah nggak bisa jawab. Sebenarnya ada 1-2 warga yang mau membantu, tapi terkendala izin. Alasannya, urusan perut
lebih prioritas, maka hal lain harus mengalah. Ya belum ada kemauan buat lanjut sih, Mbak. Lebih suka ke sekolah atau ngurus kuda? Kalau saya sendiri ngurus kuda sih, karena belajar kan kadang di lingkungan juga masih bisa belajar kan, gak harus belajar di sekolah. Karena di rumah juga bisa belajar sendiri, kalau ada buku bisa baca. Terutama dengan kuda pustaka ini, kalau ada buku yang ikut baca kan bisa juga belajar kan, sama aja. Tapi tidak tentu anak yang belajar tinggi itu menjadi orang sukses, belum tentu, Mbak. Yang penting itu ada keniatan, belajar dari lingkungan aja juga bisa sukses. Selain mengurus kuda, rata-rata warga desa Serang juga bekerja di sektor pertanian. Sumbu perekonomian desa kami. Kebanyakan warga bekerja sejak remaja, rata-rata setelah tamat SMP. Mereka lebih memilih mencari penghasilan dibanding melanjutkan pendidikan. Satu memang dari latar belakang orang tuanya sendiri itu sudah kurang untuk pendidikannya. Karena dia berasal dari petani. Dia bertani itu lebih apa ya, sudah merasakan hasil dari dia bertani, makanya dia nggak mau melanjutkan sekolah lagi. Di tengah kondisi ini masih ada yang menyadari pentingnya ilmu pengetahuan meski tak harus ditempuh lewat jalur formal, seperti Navi, pelanggan kuda pustaka yang melanjutkan studi di kelompok belajar. Kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung seminggu sekali. Sisa waktunya ia isi dengan menulis hobinya. Semangatnya tak tumbuh begitu saja. Perlahan sejak ia mulai bersahabat dengan buku. Membaca jadi gerbangnya pada jendela dunia, pada imajinasi. Navi mulai menggeluti dunia literasi sejak 3 tahun lalu. Bahkan sebuah karya, cerita pendek yang dikarangnya, pernah dimuat Harian Kabar setempat. Hobi menulis sama hobi membaca itu saling berkaitan. Kalau mau menulis itu kita harus punya buku bacaan biar ada referensi sama biar ada apa ya, semacam imajinasi kita. Kalau udah membaca pasti akan berkaitan dengan menulis. Kalau dari membaca itu nggak ada kata lain yang lebih indah dari inspirasi untuk membaca. Kini ia bekerja sebagai pustakawan di SD Karangreja. Dunia pustaka membuka matanya bahwa rangkaian aksara dapat menjadi tuntunan di masa depan. Itu kan sangat penting. Kalau di perpustakaan itu kan banyak buku, di situ sumber-sumber jendela dunia itu di situ, di perpustakaan itu. Pengen lebih kedepannya itu semua warga di sini itu mengandalkan buku untuk segalanya, misalnya untuk bertani kita bisa baca-baca referensi dari buku, terus ya untuk semuanya berpatokan sama buku yang kita baca gitu. Bicara masa depan, aku pun memikirkan masa depan kuda pustaka. Akan seperti apa kelak? Hanya satu yang selalu ingin kupastikan. Semoga kehadiran kuda pustaka tetap bisa menyebar virus gemar membaca di desa. Agak minder anak-anak. Gak lebih pintar dari saya lah. Kalau dulu kayak waktu saya masih kecil kan mau dapetin buku kayak gitu kan susah banget. Jarang ada lah. Kalau sekarang alhamdulillah kan banyak gitu kan, di mana-mana ada. Apalagi kayak kuda pustaka kan diantar kan, harusnya dia lebih mau kan. Kalau dulu malah saya yang nyari waktu saya masih kecil, nyari pun belum tentu dapat, belum tentu ada. Sementara di rumah, beberapa donasi buku yang tiba hanya kuatur sebisaku, sebisa pengetahuanku, dibantu istri dan anak pertamaku. Ya nggak nyangka akan jadi gini gitulah, walaupun cuman itu apa nganter-nganter buku, tapi bisa jadi gini gitu, jadi banyak tamu dari jauh-jauh berdatang gitu.
Kami sadar kegiatan ini hanya langkah sederhana untuk berbagi di tempat kami hidup. Agar mereka tidak merasakan kesulitan yang sama, seperti di masa lampau. Siti Marwa, ini kamu pinjam di mana sih? Pengajian. Oh, pengajian. Pengajian. Sekolah selalu jadi tempat mengembangkan jati diri anak. Beragam hobi tumbuh sesuai minat masing-masing. Satu yang mendukung pengembangan itu, apalagi kalau bukan membaca. Sayang, virusnya belum tertular merata pada semua anak. Kujawab tantangan ini dengan terus menjalankan perpustakaan bergerak. Hari ini, jadwalku dan Luna ke Taman Pendidikan Quran Miftahul Huda. Tempat pertama yang aku datangi di awal keberadaan kuda pustaka. Di sini, kuda pustaka datang setiap Selasa, sebelum anak-anak mulai mengaji. Sepengetahuanku, agama juga mengingatkan soal pentingnya membaca. Oleh karenanya, pengurus dan peserta TPQ menyambut baik kehadiran kuda pustaka di sini. Kecil punya karya. Kenapa? Kok pinjamnya di sini? Iya, karena bukunya bagus-bagus. Bagiku, kuda pustaka bukan soal membawa keuntungan materi, tapi kepuasan menerima aliran informasi. Ya, kata-kata mereka, orang-orang besar, orang pintar itu membaca itu jendela dunia, itu katanya. Ya, kita, paling tidak kita jadi tahu lah hal-hal yang tadinya nggak tahu, kita jadi tahu, intinya kayak gitulah. Selain anak-anak, beberapa ibu di Desa Serang juga mulai jadi pengunjung setia kuda pustaka. Iyut salah satunya. Ia lulusan strata 1 di Purwokerto. Latar belakang pendidikan membuat Iyut sadar pentingnya membaca. Kegemaran ini bahkan ia tanamkan pada anaknya sejak dini. Kalau buku kan nggak pernah ada batasan umur. Orang itu suka buku itu sampai batas berapa aja baca buku itu kan nggak. Jadi kalau tambahan buku, kayaknya kalau lebih ditambahin lagi gitu ya, mungkin orang masyarakat sini umumnya gitu ya, mungkin lebih pintar lagi karena lebih banyak buku yang bisa dibaca, yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Sejak awal pembukaannya, aku tak muluk soal target yang harus dicapai kuda pustaka. Nyatanya Tuhan memberikan bonus. Selain Iyut, perlahan warga lain mulai tergerak untuk suka membaca. Ya, untuk menambah pengetahuan gitu. Biar apa ya? Ya butuh pengalaman gitu. Ini kan buku buat itu ramuan. Yang belum tahu jadi tahu kayak gitu. Karena nanti kalau sakit apa bisa bikin sendiri gitu. Lagi mengong gitu, baca-baca. Siti Marwa, ini kamu pinjam di mana sih? Pengajian. Oh, pengajian. Pengajiannya berarti nanti pengajian. Balikannya pengajian. Pak Rui datanya nggak bawa. Sama permisi ya. Udah lihat sini. Kalau ini udah selesai, terus itu nanti dikembalikan, aku minjem ini. Ini baru. Anu apa sih, cerita tentang apa? Selalu bersama-sama. Gara-gara itu pula, niat mengembangkan kuda pustaka tercetus. Iyut turut memberikan saran.
kami memikirkan sebuah kafe dengan buku-buku di dalamnya. Kafe Pustaka namanya. Memanfaatkan potensi wisata yang semakin meningkat. Kita sediain rak khusus yang memang semua dari Kuda Pustaka gitu loh. Nah, sing penting nang kene buku anak-anak tempatnya ya. Ya insya Allah sih buku ya wong nyilih nang kono maca ndak sih wis maca juga lah. Anggar mingguan apa setuan kan rame lunane ta yang ngodrek. Terusan bukunya iya bukunya tak surang kena separo nggak tak surang kena ngon pangkalan dunia separo. Oh iya. Itu lebih kepenak mbok. Ini baru ide dasar, cuma nanti revisinya pelan-pelan lah gitu loh. Mau kayak gimana, mau seperti apa, nanti kedepannya pelan-pelan insya Allah mau kita realisasikan kayak gitu. Entah kapan angan-angan ini bisa terwujud. Semoga saja. Selama ada keyakinan, kupikir akan ada jalan. Ini hanya ikhtiar sederhana untuk menebar benih membaca. Untuk mengumpulkan, memilih, dan menyajikan karya-karya manusia lewat perpustakaan bergerak. Saya kan orang nggak punya lah, nggak mampu lah ya. Kalau mau sedekah pakai apa? Mungkin dengan cara ini saya sedekahkan tenaga saya agar bisa bermanfaat sama orang lain lah. Karena buku adalah kemenangan terbesar manusia yang ditularkan ke seluruh penjuru dunia. Aku menitip harap lewat jendela pustaka kecil ini, agar generasi di kaki selamat dapat menikmati cakrawala pengetahuan yang tak kenal batasan.